Ini saya ingin mengulas tentang laporan yang menyatakan pasaran saham kita di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah di antara yang tercorot paling rendah di dunia. Ini melambangkan keyakinan pelaburan dalam dan luar sangat rendah. Oleh yang demikian, kita dapat lihat prestasi ekonomi juga terkait. Saya setuju bahawa pasaran saham bukan semata-mata petanda mengukur kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi melihat kepada bursa saham, melihat juga ke tahap pelaburan. Dari sudut pelaburan asing telah kita sentuh sebelum ini bahawa di kalangan negara ASEAN, hanya Filipina yang mencatat kenaikan, yang lain tu merosot. Tetapi merosot kecil, 20%, 50%. Malaysia merosot paling buruk dan parah di ASEAN, sekitar 68%. Tetapi kenyataan Menteri Kewangan masih kita yakin ekonomi kita masih dapat dipacu dan 60.5 hingga 70%. Ini saya fikir kenyataan yang tidak munasabah, tidak jejak kepada kenyataan dan di bumi nyata dan mesti di awang-awangan dan di kayangan. Baik. Perkara keyakinan ekonomi ini juga bersangkutan dengan keyakinan terhadap pentadbiran pemerintahan negara. Apakah semuanya salah COVID-19? Saya nak sebut semua negara ASEAN malah di dunia juga mengalami masalah yang sama, iaitu membendung masalah COVID-19 yang menyentuh soal kesihatan awam dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita akui. Tapi mengapa Malaysia mencatat keadaan yang paling buruk, paling parah? Kerana tidak ada keyakinan. Kerana pengurusannya lemah. Kerana menteri-menteri mungkin sibuk dengan mengatur pingat baru yang diperolehi ataupun ada yang masalah-masalah lain yang dibangkitkan dengan masalah kontrak yang tanpa tender, dan ini nampak jadi rebutan sekarang. Saya fikir wajar pimpinan kerajaan sekarang mengambil tanggungjawab yang lebih melihat kepada kenyataan-kenyataan baru tentang merosotnya pelaburan dan tercorotnya bursa saham.